pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan penggunaan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka sebagai sarana transportasi udara bagi aparatur sipil negara di Jawa Barat. Pencanangan ini dilakukan dalam agenda sosialisasi penggunaan layanan penerbangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka kepada OPD di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan sekitarnya. Pemprov Jawa Barat akan melakukan sosialisasi secara masif dengan memerintahkan 57.000 ASN untuk menggunakan BIJB sebagai jasa penerbangan. Penekanan ini berlaku untuk ASN yang berada di kawasan Ciayu Majakuning sebagai daerah terdekat dengan bandara yang juga sudah terkonektivitas dengan Tol Cipali. Tercatat ada 15 juta jiwa di kawasan Ciayu Majakuning yang sedianya bisa memanfaatkan Bandara Kertajati untuk kebutuhan transportasi udara. Dengan adanya himbauan kepada ASN ini, penerbangan di Bandara Kertajati akan terus bertambah dan maksimal. Tingkat keterisian penumpang yang belum mencapai 50% diharapkan bisa meningkat di atas 80%. Hal ini sejalan dengan pembangunan Tol Cisumdawu yang juga bisa mengkreat penduduk di wilayah selatan Jawa Barat. Pemenuhan mengenai bandara ini bisa secepatnya kita bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sambil berjalan juga kita mendorong penyelesaian berbagai sarana-prasarana, termasuk juga sarana jalan tol ya, Cilenyi, Sumedang, Dauan. Perkembangan terakhir perlu saya sampaikan dan juga laporkan kepada teman-teman media untuk yang Cilenyi, Sumedang, Dauan, termasuk juga akses Kertajati, kita tanahnya sudah dibebaskan. Untuk seksi 1, Cilenyi Rancakalong, insya Allah juga sedang dalam proses pembangunan. Lalu Rancakalong Sumedang, dan Sumedang Cimalaka, ini juga sedang dalam proses pembangunan, diharapkan September 2020. Segera dan sudah kita lakukan, kita Kabupaten Majalengka bersiap-siap, tidak hanya saja dijadikan kabupaten untuk singgah, tapi kita siap untuk jadi kabupaten tujuan, baik untuk bisnis maupun pariwisata. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Spendi Tribrata TV, salam Tribrata. Setiap hari, sekali lagi mungkin, Jawa Barat!